Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Malika Firdaus. Yay, di video kali ini aku bakal main game Roblox lagi guys. Aku bakal main game Roblox di map Brookhaven. Yay, jadi di video kali ini aku akan membuat video camping di map Brookhaven sendirian. Tapi kali ini tuh campingnya berbeda karena aku bakalan camping di bukit Brookhaven guys. Astagfirullahaladzim. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai ke videonya. It's semua dulu, sebelum mulai jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video aku yang menarik. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Mari kita mulai. Maaf ya guys, aku ngomongnya pelan-pelan karena ini aku bikinnya malam-malam. Tapi di Brookhaven belum malam ya guys. Ini karena aku sendirian, jadi kita bakalan bawa apa ya guys ya. Ini aja ya guys, motor aja ya guys. Nih, oh tidak dapat muncul di lokasi. Oh tidak dapat muncul di sini guys. Anyway, ini dia nih avatar camping aku hari ini. Wah, gimana nih guys menurut kalian? Kalian boleh rate ya avatar aku dari 1 sampai 10. Kalau bisa sih lebih ya guys. Oke, nanti aku bakal ganti outfit juga kalau misalkan udah malam ya guys ya. Ini kita bakal langsung on the way aja ke tempat campingnya. Oke, ini aku udah bawa perlengkapan campingnya yang di koper ya guys ya. Sama baju-baju aku ada di koper. Kalau make up, HP dan lain-lain ada di tas aku nih. Oke, kita bakal langsung naik. Nah, alhamdulillah sampai. Tapi kali ini aku tidak akan di sini guys. Aku akan mencari tempat lain antara di sini. Kalau enggak bakalan di sini sih guys. Kita lihat dulu ya guys ya di sini apakah tempatnya enak atau nyaman. Aku terjun guys. Wah, pembohong nih. Ayo dong. Aduh, capek kali ya guys ternyata. Apalagi aku puncaknya ke puncaknya sendirian. Oke, kayaknya aku bakal di sini aja deh guys. Karena ini enak nih guys, tapi kita harus berhati-hati karena pas ke bawah langsung terjun ya guys ya. Nanti pindah alam. Oke, ini aku bakal langsung aku bakal langsung itu aja ya guys. Taruh tenda. Kita taruh tendanya dulu guys di sini nih guys. Karena aku sendiri, kita butuh satu tenda aja ya. Begini guys. Nanti kita harus taruh paling atas ya guys ya. Salah, berarti harus paling bawah dong. Nah, gimana guys supaya nggak nembus? Oh, harus melayang. Harus melayang kah? Ya udahlah guys ya, ada hijau-hijaunya dikit gak apa-apa guys. Ada hijau-hijau dikit gak ngaruh ya. Taruh di sini deh, ayo dong. Nah, ini bisa nih guys. Gak apa-apa ya guys, walaupun melayang dikit, anggap aja ini tuh keren ya guys ya. Oke, terus di sini aku pengen tambahin tenda gitu. Nih, kita tambahin di sini ya guys ya. Sini aja deh depan aku, jangan deh di samping sama di depan ya guys ya. Nah, terus sama di sini, maaf ya guys, dekoran aku tidak rapi. Biasanya kan aku bareng-bareng yang lain ya guys ya. Salah-salah, ini tidak rapi guys. Kita taruh di sini. Yang benar dong, aduh yang rapi dong. Kagak bisa, masa aku kadang bisa ngatur tapi aku pun sendiri kagak bisa dekor ya guys. Kalau depan yang gak dikasih, ntar kalau hujan gak enak guys. Kayaknya harus nyambung deh guys. Nah, supaya jadi kalau misalkan keluar enak loh gitu. Nah, kayak gini aja ya guys ya. Kalau sebelah sini perlu aku rapihin kayaknya guys. Berisik banget ya. Terus sini. Ah, ini udah rapi nih guys. Sebelah sini guys. Oke, jadi di sebelah sini itu aku pengen tambahin toilet gitu guys. Toilet ya di sini ya guys ya. Tak tambahin toilet toh di sini. Terus di sini aku pengen tambahin tempat untuk bakar-bakar dan juga makan guys. Makanan. Karena aku kan harus bertahan hidup ya guys ya di sini. Kita taruh ini ya guys. Ini aja deh.
Karena kan kalau meja nanti takutnya ada hujan. Tapi kayaknya cuacanya gak bakal hujan deh guys, karena ini cuacanya enak, panas mulu kayaknya. Ya toiletnya jangan di sini deh guys, kita ganti toiletnya jadi di samping ya guys ya, jangan di sini, karena sebelah sini pengen aku taruh baju guys. Jangan baju kali ya, kita taruh apa guys, bingung deh aku guys. Baju aja kali ya guys ya, baju, jangan baju, apa ya guys, tempat apa ya guys ya, bingung jujur aku guys, tempat apa ya sebelah sini. Yaudah deh baju aja ya guys ya, anggap aja bajunya dijemur guys, karena abis dalam perjalanan jauh. Terus ini kayak masih kosong gak sih guys, aku perlu menambahkan sesuatu lagi nih. Apa ya guys ya, jujur aku bingung kita tambahin apa lagi guys. Ya sudahlah guys ya, ini aja. Oke, jadi ini dekoran camping aku. Gimana guys, kalian boleh dekor, boleh rate dari 1 sampai 100. Weh, berapa nih kira-kira ratenya? Ini bener-bener aku di tepi jurang guys. Ya ampun, kayaknya aku yang pertama-tama itu aku bakalan, tunggu ya, ini tasnya kita kan udah nyampe, jadi kita taruh tasnya ya guys ya di sini. Nah terus aku pengen duduk-duduk santai di sini sambil menikmati alam guys ya. Kucup kita duduk-duduk santai di sini. Ngadep sana dong, ngadep sana kak. Kok ngadepnya dia ngadep kayak gini. Nah ngadep sini kak. Ya udahlah, gimana ya guys, ngadepnya kayak gini, maju. Gimana tuh guys biar dia mau ngadep sono. Pengen duduknya ngadep ke jurang kak. Ya udahlah di sini aja. Merosot guys lama-lama. Enggak. Oke, terus kita buat camping gak sih? Kita tambahin sesuatu di sini, makanan. Makan guys, makan. Tambahin ini, terus tambahin pizza ya guys ya. Nah, oke, udah. Nah, kita foto dulu gak sih guys? Perlu foto nih guys. 1, 2, 3. Cekrik, buat dokumentasi ya guys ya. Oke, ini aku pengen makan pizza sambil santai-santai di sini ya guys. Ya kita cari pizza karena itu nggak bisa dipencet. Ini, mohon maaf, ini lama-lama saya merosot ya guys ya. Lama-lama aku merosot. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Wah, sepertinya ini udah mau maghrib guys. Oke, karena udah mau maghrib, jadi aku harus buru-buru nih. Aku pengen rapihin makanan dulu, jangan taruh di sini guys. Sayang atuh, aku taruh sini. Ambil-ambilin dulu ya guys ya. Oke, karena udah mau maghrib, jadi sekarang aku pengen ganti bajunya di sini. Ya guys, gara-gara di tepi jurang nih jadi begini. Pengen ganti baju di sini dulu ya guys ya. Oke. Ini udah malam, jadi aku bakal ganti baju tidur aja ya guys. Kita cari baju yang nyaman ini aja deh. Karena kan takut dingin. Celana untuk tidur mana guys? Ya udah deh, aku pengen pakai yang setelan aja ya guys. Ribet kalau misalnya cari-cari. Kita pakai yang ini karena ini lucu. Tada! Terus jangan lupa supaya gak kedinginan, gak usah kali ya guys ya. Oke, jadi ini dia outfit aku pas udah malam. Ini kita santai-santai di sini dulu kali ya guys ya. Tada. Kita screenshot lagi buat dokumentasi. Ini aku lagi pengen makan-makan dulu guys, bakar-bakar. Wih, enak sekali ya guys ya. Ini udah lumayan malam nih guys tuh. Wih, seru banget ya. Ini sendirian masalahnya guys, untung gak horor ya guys ya. Oke, karena aku udah ngantuk dan udah capek, jadi kayaknya aku bakal nyalain api unggun aja ya guys ya. Nah, buat lampu-lampu gitu loh guys. Nah, sekarang saatnya untuk aku tidur karena sudah malam. Ini sebenarnya belum terlalu malam sih guys, baru jam 7:30 malam ya guys ya. Oke, kita taruh di sini dan mari kita bobo. Oke guys, karena aku udah terlalu ngantuk dan kayaknya aku gak bakal bisa untuk nge-vlog camping sampai pagi, jadi cukup sampai segini dulu. Makasih udah nonton dan bye. Wassalamualaikum. Dadah.